inilah kedua kesebelasan sudah berada di lapangan hijau dan juga akan melihat tim biru strip kuning. Pemanasan dan juga kami lihat dia. Ini line up dari kesebelasan Persibaung Bandung. Ya, ada nomor punggung 34. Ada Teja. Kami lihat Persibaung berada di sebelah kiri pandangan kami dan tim tamu yaitu Balito Putra berada di sebelah kanan. Iya, baiklah saudara-saudara, nampaknya kick off di babak pertama sudah dimulai. Iya, kali ini ya bola dikuasai oleh Abu, masuk atau penalti, bahaya. Oh, hampir saja tadi, namun coba membangun serangan melewati garis tengah pertahanan, berbahaya dia, apa yang terjadi? Oh, Mama Dede, Maona, nampaknya. Oh, disuntrungkan. Wah. Nampaknya kami lihat Ilhamuddin sampai-sampai disosok lontor. Sampai-sampai Tito Kolonyong kami lihat. Serangan putar hati dia angkat ke mulut gawang. Oh, tidak jelas. Namun dapat di dan keluar ya, kontrol yang kurang sempurna. Sudah dilakukan oleh suku. Mulut gawang berbahaya, dia masih kemudian akan terang. Masih ada salah pemain yang boleh bebas. Aku tak hati. Tidak akan mulut gawang. Namun sangat sekali tadi. Nah, kali ini masih menggiring bola. Berikan ke tengah langsung melakukan. Umpan terbosan ke depan. Berbahaya, dia masuk kontrol penalti. Bahaya. Belas babak pertama. Kami lihat Amrizal mendapatkan peluang tadi. Nampaknya. Namun kurang sabar mungkin kami lihat ya. Terburu-buru tadi, Wak. Dan juga kami lihat pemain belakang Persib Bandung terlalu terlena mungkin dengan ini. Iya, tadi umpan. Biarkan saja oleh Wander Luis. Masih ada salah seorang pemain. Tidak keluar gawang. Saat baik terputar masih Perdi dia sendirian. Perdi Haryadi angkat mulut gawang. Masih melakukan umpan lambung ke depan. Masih melakukan sundulan. Masih kemudian angkat terang. Masih melakukan bola main Bandung. Bandung lah itu tema. Tendangan begitu luar biasa sekali ya kami lihat tadi. Wander Luis, namun penjaga gawang menerkam si kulit mundar dan selamatlah gawang dari Barito Putra hanya menghasilkan tendangan gawang. Iya. Tendangan gawang itu juga Fabiano stopnya sebentar. Tidak 1-2-3 begitu bagus sekali kali ini. Masih Jarnando kali ini mencoba. Ada membangun serangan langsung mencoba. Namun saya Dion tadi menerima umpan crossing dari Jarnando. Penjaga gawang keluar dari sarangnya. Kandas kembali. Angkat mulut gawang. Namun. Nampaknya masih pemain dia. Terus gawang. Mulan Jame. Masih kali ini. Pemain ada di tengah. Masih pemain. Tangkan oleh barisan belakang. Namun dapat dipotong kembali lagi. Serangan ada yang dilakukan. Tendang mulut gawang. Masih kutak-atik, Febri Haryadi berlunggak lenggok kerja sama dengan langsung melakukan umpan terbesar ke depan. Berbahaya dia. Apa yang terjadi? Begitu bagus sekali, begitu cerdik sekali kami lihat tadi Bekam Putra, namun walaupun rakit, namun kali ini Persib Bandung coba serangan apa yang ketiga kali ini serangan diserang adalah sosok terus mencoba. Oh my god. Diangkat dengan kaki kirinya ke depan berapa? Serangan mencoba dan masih bermain. Sayang sekali. Wonder Riyadi tadi, bagaimana menurut dengan tadi sundulan begitu cerdik sekali, bagaimana menurut Anda? Iya, ini sebetulnya Wak, pergantian pemain di babak kedua ini membawa cukup perubahan tentunya untuk penyerangan Persib. Juga cukup efektif sekali ya, kami lihat pada hari ini. Kali ini ya, baik itu putar langsung melakukan pakai kerasi, berbahaya dia, masih kembali ke bahaya, demi Allah, kablok kembali. Maka bendung tadi. Kasih bet tadi malah ya, tendangan keras yang dilakukan oleh sektor kanan pertahanan dari masih ada kali ini Wander Luis langsung melakukan umpan ke area kotak terlalu bahaya tidak ke gawang dan gol asup Bayern Bandung legit amazing Biskara, Esteban. Luar biasa sekali ya.
Iya, dan betul. Akhirnya bola menyusur tanah tadi. Dan juga kami lihat umpan matang yang dilakukan oleh Dado. Dan juga sontekan yang dilakukan oleh Castillion tadi. Dan bisa dimanfaatkan peluang emas salah 80 karat. Bisa Barito Putra kosong di laga. Dan juga kali ini lagi-lagi. Terus jawabnya. Asup dari. Legit sebrah ceker dengan sempurna. Dan juga kami lihat ini penjaga gawang melakukan blunder di area kotak pelarang. Dan juga kami lihat nomor punggung 9 Esteban Piscara akhirnya merobek kembali, menerima umpan dari Wander Luiz. Bisa diselesaikan dengan sempurna. Nampaknya Persib Bandung mendapatkan peluang di luar area kotak terlarang. Siap ambil ancang-ancang. Ajur itu Pak Uda. Nampaknya kami lihat tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan Wander Luiz tadi ke atas. Menarik Febri Haryadi digantikan oleh nomor punggung 54. Bahaya dia masuk ke tepi hati, bahaya dia. Masuk belakang umpan crossing awas. Nampaknya jala dari Alexander Rakic tadi, Wak. Nampaknya nomor punggung 9 tadi menerima bola voli. Alexander Rakic memanfaatkan peluang. Iya. Dan akhirnya jala dari Imade Wirawan, tendangan keras yang dilakukan oleh Alexander Fraki tadi ke samping.